Tuhan yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku agar keyakinanku tak berubah. Berumur 19 tahun, berasal daripada Batu Pahat Johor. Okey, dan memang nama singkatan memang Wani dipanggil di alright, okey. Justin macam mana, Justin? Tak saya, nama you adakah nama you Justin atau macam? Okey, nama saya Muhammad Nazrin bin Norzali, N-A-Z-R-E-E-N. Untuk siapa yang boleh pick up tu, Nazrin. Budak perempuan pengawas decided nak buat nama saya Justin. Dia macam, kita panggil budak sulamat tu Justin Timbelik lah. Saya pun tak tahu macam, dia orang cakap saya kinting. Saya tak adalah perasan saya handsome ke apa, tapi dia orang bagi nama kan. So lepas tu, dia cakap nak jadikan saya lambat lagi. Siapa lambat tu? Justin je tu. Justin mana satu? Ni lah cikgu dia tunjuk gambar. Lepas tu, saya pun membesar. Kalau ada apa salah, Justin salah. Dan membesar, lama-lama membesar sampailah saya rap, saya buat apa pun orang panggil Justin. Saya jadi nama tu memang melekat daripada sekolah. Melekat, saya tak dapat lari. Kadang-kadang macam Nazrin, Nazrin. Justin, bohong kenal. So saya sayang nama saya, cuma itulah, ada orang kenal Justin. Lagu tu macam mana sebenarnya? Lagu ni menceritakan dia sebenarnya, kita bila kita dengar perkataan Alhamdulillah, mesti kita fikir ketuhanan kan? Dan lagu ni menceritakan di mana kita nak rasa syukur dengan berterima kasih. Dengan meningkatkan rasa syukur dengan Allah lah. Alright. Dan Justin, ada satu lagu Alhamdulillah yang betul-betul strong sebelum ini. Kenapa pakai tajuk yang sama? Saya rasa dia bukan atas tajuk yang sama, tapi cuma isi yang saya rasa boleh kata padu yang Alhamdulillah sebelum ni lah. Dan saya rasa lebih padu daripada Alhamdulillah sebelum ni? Tak, lebih padu. Saya rasa konten dia tu menyumbang daripada inspirasi. Kita perlu respect pada orang sebelum kita. Dan untuk saya, Wani dan Justin buat Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat buat lagu Alhamdulillah. Bukan senang nak buat lagu Islamik. Kita terpaksa selami dan rasa betul ke nanti orang ingat kita ni ya tak ya je. Tapi kita nak buat lagu ni ikhlas. Ikhlas dari hati. Tak ada mengambil apa-apa. Kita ikhlas nak buat. Untuk melalui semua ini, apabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati, kala malam tidurku tak lena menangkanmu. Kata suka Afgan tadi. Mengenali diri Wani, mohon maaf jika ada salah dan silap. Dan terus menyokong Wani dan juga Justin untuk teruskan, untuk meningkatkan kita punya bakat untuk lebih berjaya. Cantik. Dan Justin pula bagaimana? Saya pernah mengucapkan selamat hari maaf zahir batin kepada semua yang mengelilingi saya, kepada semua yang pernah mendengar saya dan kepada siapa yang saya pernah jumpa kat tepi tol 5 minit ke apa kan. Kita semua maaf zahir batin, okay? Selamat raya dan thank you support Wani dan Justin sampai sekarang daripada lepaskan. Alhamdulillah. Kita cuma nak cakap thank you so much and keep supporting us. We'll try to do the best. Alright.